Diberitakan cerai, pernikahan Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi kali ini disorot terkait Ririn yang merayakan lebaran bersama keluarganya tanpa Aldi Bragi. Sudah menghapus semua foto Aldi Bragi di sosial media pribadinya, Ririn juga sudah tidak menfollow sang suami. Tak pernah ada berita miring tentang Aldi Bragi dan Ririn, keduanya menikah baik-baik saja dikaruniai 3 orang anak. Ririn selalu memamerkan kebahagiaannya di sosial media pribadinya bersama sang suami Aldi Bragi. Tiba-tiba kini dirinya menghapus semua fotonya, bahkan sudah tidak follow, bahkan kebersamaan pun tidak pernah terlihat lagi. Di hari lebaran Ririn menikmatinya dengan anak-anak dan keluarga intinya tanpa suami. Menjadi sorotan yang dicari banyak media, nampaknya Ririn menghindar dari media. Ririn belum bisa mengungkapkan apapun, belum mau klarifikasi apapun tentang rumah tangganya. Namun yang jelas Ririn atau Aldi Bragi memang belum mengajukan surat cerai ke pengadilan agama. Bragi, ya. Oke. Alana geser ke sana dikit ya. Ketutup mukanya. Ke sana tengah dikit, ke dekat Pak Nap, Bapak. Ya, dekat lagi. Aldi Bragi adalah duda beranak satu saat dirinya menikahi Ririn. Pernah menikah dengan Ikke Nurjana saat dirinya remaja dikaruniai 1 orang anak. Namun rumah tangganya dengan Ikke Nurjana tak berlangsung lama dan memilih bercerai. Tak pernah juga membeberkan alasan dirinya bercerai dengan Ikke Nurjana, namun keduanya masih bersaudara demi sang anak. Cukup lama menduda, akhirnya Aldi Bragi berpacaran dengan Ririn. Ya, menikahi Ririn yang masih remaja saat itu, Aldi Bragi kini dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya bersama Ririn. Namun kini rumah tangganya sedang di ujung tanduk, diisukan bercerai. Aldi Bragi pun belum mau klarifikasi apapun ke media. Kini Ririn nampaknya sudah tidak pernah memperlihatkan kebersamaan bersama Aldi Bragi lagi. Dirinya fokus bekerja dan bahagia bersama 3 orang anaknya, tinggal bersama orang tua Ririn. Ririn diwakili manajernya meminta media untuk tidak mengikutinya dulu. Ririn akan bicara ke media kalau waktunya sudah siap. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.